YPMM Tebing Tinggi Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Sekarang saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah. Berikut adalah dokumentasi PPL aksi 1 pada kelas 8 sub materi persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi. Berapa harga satu donat? Nah, inilah masalah yang terjadi.
serta didik dapat membuat model matematika melalui masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDB dengan tepat, serta didik dapat menyelesaikan SPLDB menggunakan. Jika membeli 4 buku dan 2 penggaris, dia harus membayar sebesar Rp16.000 di toko yang sama. Aldi membeli 5 buku dan 3 penggaris dan harus membayar Rp21.000. Dan kita lihat nomor A, tuliskan persamaan yang menyatakan informasi di atas. Gimana? Bagaimana dengan hasil kelompok sementara? Nilai F-nya itu didapat 3.000. Gimana? Benar atau salah? Benar atau salah? Ada nggak yang tidak sama dengan kelompok ini hasilnya? Tangan untuk kelompok sementara. Nah, ya, baik, kalau mau kita ada mulai sebentar.
3 per 6. Kamu cari dulu harga permen dan harga donat, baru nanti Doni mau beli dengan duit 20.000. Cukup apa tidak? Nanti. Paham? Ada teacher.